Beda Rumah. Jumpa lagi dengan Kak Eva dan siapa nih? Kak Keke. Wah, Kak Keke. Udah lama nih kita enggak ketemu sama Kak Keke, adik-adik ya. Kemana aja Kak Keke? Ada Kak. Oh, ada di mana? Ada. Oke. Oke, adik-adik, yuk. Kita mau ibadah. Sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk. Adik-adik berdiri, ayo berdiri. Ikut tinggal Kakek berdoa ya. Ayo Kak Keke. Ayo adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami mau. Memulai. Ibadah ini. Tuhan. Tolong berkati. Dan urapi. Ibadah kami. Hanya dalam. Nama. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita ikutin gerakan Kakak Eva dan Kak Keke ya. Bukan kuat, bukan gagah. Bukan kuat, yes. Bukan gagah, yes. Tapi rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, yes. Bukan gagah, yes. Tapi rohmu kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan. Yes, tapi rohmu kata Tuhan. Bukan kuat, yes. Bukan gagah, yes. Tapi rohmu kata Tuhan.
adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan tuh kak. Iya, yuk adik-adik, kita mau menyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Kita percaya pertolongan kita hanya dari Tuhan. Amin. Amin Yesus, pertolongan kami dari Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah sumber pertolongan kami, sumber pengharapan kami. Kami sudah memuji Tuhan, biarlah pujian kami, penyembahan kami berkenan kepada-Mu. Sementara kami mau mendengarkan firman Tuhan, urapi kakak yang membawakan firman-Mu. Juga setiap kami Tuhan, Kau boleh mengerti firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan boleh bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Eko Kid. Apa kabar semuanya? Doa dan harapan Kak Retno, adik-adik semua sehat, bersemangat, penuh sukacita karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Dan minggu ini kita masih ibadah online bersama dengan Kak Retno. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, yuk Kak Retno mau ngajak adik-adik untuk kita berdoa bersama dan lipat tangan dan tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan
kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk kami mendengar dan menyambut firman-Mu. Urapi pendengaran kami, urapi hati kami, karena kami siap ditaburi kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu tersimpan di hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memberi pengertian kepada kami akan kebenaran firman-Mu. Bersama Roh Kudus kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena mau mengingatkan kembali, minggu lalu Kak Andres pernah bercerita tentang seorang tokoh. Siapa yang masih ingat? Ayo. Iya, betul. Yaitu Yakub. Yakub di rumah pamannya, yang di rumah Laban. Nah, apa yang terjadi dan dialami oleh Yakub? Karena rupanya perjalanan Yakub ke rumah Laban, Yakub itu sebetulnya lari ya dari kakaknya Esau. Karena dia sudah menipu ya, dia sudah membohongi papanya maupun kakaknya. Dan apa yang ditabur oleh Yakub, akhirnya Yakub menerima. Yakub menuai di rumah pamannya sendiri. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat ini Kak Retno mau menyampaikan bahwa sesungguhnya ada satu sisi yang baik yang kita bisa belajar dari tokoh Yakub ini. Oleh sebab itu, yuk adik-adik, kalau mau membaca tentang kisah Yakub, adik-adik bisa baca loh di dalam Kejadian pasal 31. Nah, pada saat kakak membaca pasal 31 ini, Kak Retno jadi ingat tentang kisah Yakub ini kepada satu ayat firman Tuhan di dalam Yeremia 18 ayat yang keempat. Nah, adik-adik di rumah yang sudah bisa baca firman, ayo kita baca bersama-sama dengan Kak Retno ya. Yaitu di dalam Yeremia 18 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Sekali lagi, biar ayat firman Tuhan ini merema dalam setiap hidup kita. Merema itu apa sih Kak? Maksudnya tertanam dan kita teringat terus akan firman. Ya, di dalam Yeremia 18 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, adik-adik, apa hubungannya ayat firman Tuhan ini dengan kisah Yakub? Ya, tukang periuk itu adalah seumpama Tuhan. Sedangkan bejana yang dibuat tanah liat itu adalah menggambarkan tentang Yakub. Di mana Yakub sebagai seorang penipu yang sudah menipu kakaknya, tetapi di tangan Tuhan Yakub dibentuk kembali oleh Tuhan. Bagaimana Kak caranya bisa melihat pembentukan Tuhan dalam kehidupan Yakub? Adik-adik tahu enggak? Berapa lama Yakub berada di rumah pamannya? Ada 20 tahun. Berapa? 20 tahun. Nah, 7 tahun pertama Yakub melayani, Yakub mengabdi kepada pamannya untuk mendapatkan Lea. Kemudian dijanjikan kembali 7 tahun lamanya Yakub mendapatkan Rahel. Dan yang ke-6 tahun, karena Yakub menyadari dia sudah berkeluarga, mau gak mau dia harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Karena keluarga Yakub adalah keluarga besar. Ya, dia punya 12 anak ya, Yakub. Kemudian istrinya ada 4.
Nah, adik-adik, kita melihat bagaimana proses yang Tuhan berikan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan Yakub. Selama 20 tahun ya, Yakub diproses oleh Tuhan dengan setia dia menjalankan. Jadi 7 tahun tadi pertama dia mendapatkan Lea, 7 tahun kedua dia mendapatkan Rahel, dan 6 tahun kemudian dia mengumpulkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Adik-adik tahu enggak? Waktu 20 tahun itu lama atau singkat? Itu lama banget ya. Kalau Yakub tidak setia, Yakub tidak melakukan dengan baik, mungkin Yakub ya udah deh, males deh, capek deh. Makanya tadi Kak Retno ingatkan di dalam Yeremia 18 ayat yang keempat tadi, ya, sebagai seorang tukang periuk yang lagi membentuk, ya, membentuk periuknya dari tanah liat, dibikin menjadi sesuatu yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pada saat itu Yakub dibentuk. Nah, adik-adik, kalau boleh Kak Retno kasih lihat gambar ya. Nih, seperti begini nih, ya. Ini priuk. Contoh ya. Adik-adik bisa menggambarnya, ya. Cuman Kakak kasih lihat aja, ya. Ini yang polos. Ya. Nah, bagaimana priuk ini bisa menjadi sesuatu atau menjadi vas bunga, tempat di mana mama taruh bunga. Nah, itu adik-adik bisa menghiasi dengan mewarnai atau dengan kasih tabur-tabur apa perca-perca yang memperindah akan bentuknya atau mempercantik akan warnanya. Nah, kalau adik-adik boleh melihat dan suka menggambar ya. Nih, ya buat adik-adik baby, adik-adik girl suka menggambar, ini boleh dibikin seperti ini ya. Oke. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kembali kepada kisah Yakub tadi. 20 tahun dia menggembalakan kambing domba dari pamannya Laban. Dia harus kena panas terik, dia harus kena hujan, dia kedinginan, dan bahkan dia harus menjaga kambing dombanya dari serangan musuh. Belum lagi pamannya kalau ketahuan kambingnya hilang, dia nggak mau tahu. Pokoknya Yakub harus ganti. Karena pamannya tahunya kambingku utuh dan kambingku bertambah banyak. Nah, adik-adik, pada saat Yakub melakukan itu, 3 hal yang Yakub bisa bertahan sehingga 20 tahun dia lewati sepertinya sebentar. Apa sih yang dipunyai Yakub sehingga dia bisa bertahan? 3 hal tadi yang Kak Retno sampaikan. Yang pertama, bahwa Yakub percaya kepada Tuhan karena Tuhan menyertai dia. Buktinya 7 tahun dia untuk mendapatkan Lea, dia tetap bisa bertahan. 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, dia bisa bertahan. Dan bahkan 6 tahun kemudian dia punya kambing domba yang banyak. Bahkan ada juga budak-budaknya, gembala-gembalanya yang menjaga domba-domba daripada Yakub. Dan kita melihat Laban pun jadi diberkati oleh Tuhan dengan kehadiran Yakub. Kenapa? Karena Yakub percaya bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupannya. Dan yang kedua, adik-adik, kenapa Yakub bisa bertahan untuk 20 tahun itu? Karena Yakub tidak gampang menyerah maksudnya. Pantang menyerah. Boro-boro mundur. Enggak, pantang menyerah. Tetap gigih untuk mencapai kerinduannya mendapatkan Rahel dan mendapatkan harta kekayaan. Di masa di mana dia harus mengabdi kepada pamannya Laban. Nah, adik-adik, dan bagian yang ketiga, bahwa Yakub tidak malas ya
untuk mendapatkan harta, Yakub tidak malas. Dia bekerja baik siang maupun malam. Dan adik-adik kalau mau membaca, yang sudah bisa baca ya, nanti mama juga bisa bantu adik-adik di rumah untuk membaca ayat-ayatnya. Di mana di dalam dia mendapatkan kambing yang akan menjadi bagiannya itu, dia menyiapkan satu tempat. Di tempat bagaimana kambing domba itu akan minum. Di situ dikasih dedaunan supaya kambing domba pada saat mereka mau punya anak, ya mau beranak, itu keluar yang belang-belang. Yang belang-belang itu menjadi milik daripada Yakub. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya dengan bertahannya Yakub selama 20 tahun, karena Yakub memiliki tiga hal tadi. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan menyertai Yakub. Yang kedua, bahwa Yakub pantang menyerah. Dan yang ketiga, Yakub tidak malas. Bagaimana dengan kita semua? Di masa pandemi ini, kita sekolah online ya. Nah, tentunya aduh kadang-kadang bikin bosen ya. Padahal pandemi itu kurang lebih hampir 2 tahun. Kalau adik-adik bandingkan 2 tahun dengan 20 tahun. Lama yang mana yo? Pasti lama yang 20 tahun. Yakub bisa, adik-adik juga pasti bisa. Amin. Berarti adik-adik harus tetap semangat walaupun masih sekolah online. Terlebih lagi adik-adik harus tetap semangat walaupun masih ibadah online. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Walaupun Kak Retno gak melihat langsung, tapi Tuhan melihat. Karena Tuhan ada di mana-mana. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Jadi Tuhan memperhatikan kita. Oleh sebab itu adik-adikku yang dikasihi Tuhan, dari sisi yang baik kita belajar kepada Yakub. Yakub bertahan selama 20 tahun karena Yakub percaya kepada penyertaan Tuhan, dan Yakub tidak gampang menyerah. Yakub juga tidak malas. Nah, ini pelajaran yang berharga buat kita semua. Di masa pandemi ini, apapun yang terjadi, sekolah online maupun ibadah online, kita harus tetap bersemangat. Amin. Haleluya. Nah, jadi tukang periuk tadi, dia mendapatkan sesuatu yang baik sesuai dengan apa yang dirindukannya. Kalau tanah liat itu menurut ya, ngikutin apa yang dibentuk oleh sang penjunan itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, itulah sisi cerita yang baik dari Yakub yang perlu kita teladani, bahwa dia percaya penyertaan Tuhan, dia tidak gampang menyerah, dan dia tidak malas, terus bersemangat. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa adik-adik juga melakukan hal yang sama. Nah, yang perlu diingat lagi bahwa dari ketiga tokoh Alkitab, dari Bapa Abraham, Bapa Ishak, dan Bapa Yakub, selalu disebut-sebut bangsa Israel sebagai seseorang yang memiliki iman yang kuat. Karena mereka tahu bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna. Kalaupun dia pernah melakukan kesalahan, dia bertobat, dia datang kepada Tuhan, dia mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan akhirnya kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan menyertai setiap mereka. Sehingga setiap bangsa Israel menyebut itu selalu Allah bapaknya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Wow, luar biasa. Ketiga tokoh ini menjadi panutan di dalam sejarah gereja ya, di dalam sejarah bangsa Israel juga. Puji Tuhan, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, itu yang kita pelajari hari ini. Kita mau belajar sebagaimana kisah Yakub yang begitu luar biasa. Terpujilah nama Tuhan.
Dan mari adik-adik kita berdoa supaya di masa pandemi ini adik-adik tetap semangat di dalam mengerjakan PR, di dalam mengikuti apa yang menjadi pimpinan orang tua, dan bagi papa mama, ayah, bunda, daddy, mom, ya terus ingatkan kepada adik-adik bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Karena yakin dan percaya bahwa yang dilakukan Yakub itu juga karena dia ingat apa yang menjadi pesan dari papanya, yaitu Ishak. Terpujilah nama Tuhan yang memberkati kita semua hari ini dengan firman-Nya yang begitu luar biasa. Nah adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita mengakhiri akan kebenaran firman Tuhan ini dengan melipat tangan dan menutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu tentang kisah Yakub yang mengajarkan kepada kami bagaimana Yakub bertahan selama 20 tahun untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi kerinduan cita-citanya, di mana dia percaya penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidupnya, dan dia tidak pernah menyerah atau tidak gampang menyerah. Kemudian dia juga tidak malas, namun dia gigih dan bekerja untuk mewujudkan apa yang menjadi impiannya. Terima kasih Tuhan, Engkau ajarkan kami juga supaya saat kami merindukan sesuatu, bila kita percaya penyertaan Tuhan begitu sempurna, kami tidak gampang menyerah walaupun pernah gagal, tapi kami bangkit lagi karena Tuhan yang menyertai, dan kami tidak akan malas untuk mencapai impian kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau yang terus mengirimkan Roh-Mu yang kudus memimpin, menuntun kami, mengingatkan kami akan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan selama hari-hari ini. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang kuat menopang hidup kami, baik papa mama maupun kami selama sekolah online. Dan biarlah kami terus bersemangat di dalam beribadah secara online. Kami menyenangkan hati Tuhan sebagaimana Yakub juga selalu menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu, bila firman itu tersimpan di dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. See you. God bless.